Kali ini bikin kue mochi double kacang. Ini tanpa santan loh. Pertama, tinggal siapin semua bahan-bahan. Masukin semuanya ke dalam wadah. Lalu aduk rata pakai whisker. Aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Lalu masukin ke loyang yang berukuran kecil. Dan siap dikukus. Oh iya, jangan lupa penutupnya dipakein kain ya, biar air kukusannya tidak menetes. Selagi dikukus, mari kita sangrai kacangnya terlebih dahulu. Setelah kecoklatan, lalu kita blender sampai halus. Lalu taruh ke piring, kemudian sisihkan. Setelah 30 menit, kita cek dulu guys. Kalau sudah matang, langsung kita potong-potong. Dan olesi selai kacang di atasnya. Kemudian digulung-gulung secara perlahan. Dan langsung taburkan kacang yang sudah di blender tadi di bagian luarnya. Lakukan seperti ini sampai habis ya guys. Jadi deh kue mochi double kacang. Wah, ini sih mochinya lembut banget, ditambah kacangnya luar dalam. Mantep guys.